Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di jembatan peninggalan Belanda. Jembatan yang sangat angker sekali. Jembatan sekitar 400 tahun silam yang dibuat. Sembarang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Proses penyalaan dupa oleh Mas Deni Kundat. Kita orang deh. Ceritanya apa? Banyak terjadi cerita di sini. Dulu peninggalan Belanda, apa namanya, jembatan ini sangat terkenal sekali dengan keangkerannya. Channelnya apa mas? Adem Ayam Official. Adem Ayam Official. Kita juga ditemenin tim juga dari Pombugo, juru kunci sini Mas Eko. Nanti jangan lupa di subscribe. Gimana Mas Eko di sini penampakan? Ada apa saja? Bapak dijelaskan. Kalau penampakan sering terjadi itu di sebelah selatan sama di bawah. Di bawah sini jembatan ya. Dengar orang mandi. Di sini ya Mas ya. Iya. Ada dilihat itu enggak ada orang mandi. Gitu ya Mas. Iya. Terus yang dulu juga pernah ada orang yang meninggal di bawah. Iya, tahun berapa itu Mas perkiraan? Sudah hampir 7 tahunan lebih. Lebih lah. Ya? Iya. Juga aku juga sudah lama. Sudah lama ya. Terus yang di bawah situ juga ada orang yang dibunuh di bawah. Iya, iya. Yang sebelah barat.
Jembatan Bagian Barat. Itu cowok apa? Cowok, itu cowok. Ya, tangga desa. Dibuang di situ, darah. Terus sering terjadi itu ya, kelalap. Jadi orang apa namanya? Orang kelalap ya? Iya, orang kelalap. Di bagian ya situ, itu juga ada orang kelalap ditemukan di situ. Oh iya ya. Itu juga tangga desa, juga ada yang dari jauh katanya kemarin. Ya semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Eko sudah menemani kita. Lemah teles Gusti Allah sing bales kebaikannya sampean Mas. Muga-muga lancar rezekine. Kabeh yo diparingi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yuk kita lanjutkan lagi apa saja yang ada di sini. Ikuti terus perjalanan Adem Ayem Official dan juga Denny Kuntet Channel. Di sini juga ada gerocokan guys di bawah itu. Gimana Mas Den? Ke bawah ta? Ke bawah atau di sini dulu? Yo, barang nih. Pulau nih wakai tapi. Barang pulau enggak Mas? Pulau. Pulau Mas. Iya. Pulau. Tak endurai. Lebih aman kan? Endurai. Ini di sini lah. Di sini aja. Ini kena saya dulu sebentar. Nak fok mung di sini kan ego. Jadi pemrom. Karena minggu ini sudah di. Tak kira awakmu sing rokok anu iki. Mosok. Apa? Rokok apa? Mana apa? Hah? Mana apa rokok? Dah. Merah. Apa kameranya ketinggalan? Biasanya kalau penampakan itu bonus guys. Ini kita berada di jembatannya. Tidak tahu di sini ada penampakannya. Ini di bawah. Di bawahnya.
sini hewannya sangat merinding sekali guys ya, sangat sesak sekali bikin nafas. Gimana Mas Eko untuk apa namanya di jembatan ini, merasakan apa saja tadi di sana? Coba ditanyakan sama pemirsa, ada apa saja ini yang bisa dibuka mata batinnya Mas Eko. Kalau pengen mencoba di sini sekitaran jam 12-an lebih, aku monggo sendirian. Kalau mau uji nyali ya. Yang sebelah sana, sebelah barat. Ini cuma kita nge-review ada di jembatannya. Kita niat untuk mengganggu. Cuma menunjukkan ini ada peninggalan Belanda. Zaman Belanda yang masih terawat dan berpuluh-puluh tahun. Katanya kok ada kayak tumbal 50 kayak gini lah. Itu ceritanya benar apa enggak ya? Iya, cerita yang dulu itu buat yang sebelah sini, buat tiangnya. Iya. Saya dengar dari nenek terus turun temurun lah ceritanya seperti itu. Ya Allah alam, itu bener apa enggak kita juga enggak tahu, itu toh juga cerita. Tapi untuk bangunan dari Belanda emang jos, kuat, sangat kuat sekali, terawat, tidak ada yang tumbang atau gimana ya Mas ya. Di Bojonegoro cuma ada dua, sini sama arah Bokendi. Ini sambungannya ada dua. Kalau sini ini sudah termasuk desa Paceng. Iya, Paceng. Ikut Paceng ya Mas ya. Ikut Paceng Sukosewu. Yang sebelah sana ini juga sama. Itu tapi ikut Tombugu. Yang ke arah mana, Garas. Garas itu lah. Ya, terima kasih Mas Eko sudah ditemenin malam ini, yang bisa menguak tabir jembatan di Jelorong ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk kedepannya. Selalu berhati-hati dan jangan lupa klakson. Etet. Dan jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita melantunkan sholawat dari Ujang Bustami yang sangat viral sekali di YouTube. Semoga apa yang kita semogakan terjadi, karena semua itu hanyalah titipan Allah, Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Apa yang terus ya? Lelas terus. Lelas Mas Den. Makan ini teman. Apa nih? Nah, nih. Itu nih. Sama tulus sih. Langsung tak gas gitu. Tak kayak jam tayang. Jam tayang. Ardena kok. Mas. Pokoknya gampang. Diki. Berapa tuh masak kong? Lah kok opo ora beli ya.
Entar iya. Wis opo wis sampean ta? Wis sampean ta? Opo lah ta? Heh. Gak aku wis rek tok aku. Ini tak lepo iki. Set, subscribe lagi sudah gelas konti. Ada pengulangan mas Dan? Hah? Ada pengulangan. Tenangat yang tuan. Tenangat. Terasa aku. Ini gak apa-apa. Berapa sama itu? Lama mas. Kata aku aja. Pesan itu cek. Mana dah sah? Ya? Yeah. Dan ikan ya dah.